guys, aku Sasyechi. Aku Sylvia. Hari ini kita mau main games question card. Jadi di sini ada card yang udah disiapin sama tim tes untuk kita. Jadi kita mau main. Caranya gimana sih, Sylvia? Jadi aku ambil blue. Terus nanti aku kasih pertanyaan ke Kak Sasha. Boleh nggak aku duluan? Boleh. Aku tetap kami. Kau ambil pertama ya. Iya. Pekerjaan rumah yang paling disukai. Ah, dia mah nggak mungkin. Tidur. Dekor kamar. Kerjaan lu apa sih? Iya sih, iya. Beberes ya. Rumah. Beberes kamar. Iya, aku ya. Momen lucu apa yang sampai sekarang masih bikin kamu ketawa kalau ingat? Kayak semua hidup gue lucu deh. Oh, patut ditertawakan. Mungkin kalau lagi karaoke. Ibu, mohon maaf jangan buka di sini. Iya, semua hidupku tuh berwarna dalam film. Jadi aku gak tahu apa yang momen apa yang benar-benar sampai ingat. Next. Makanan yang jadi guilty pleasure. Indomie gak sih? Aku sih Indomie. Es krim. Es krim kenapa? Aku kan sebenarnya alergi dairy. Oh. Terus gak bisa banyak-banyak makan susu-susuan gitu. Tapi cinta mati sama es krim, roti-rotian, cake gitu. Berarti gak, ya. Gak bisa makan roti dan lain-lain? Sebenernya gak bisa banyak-banyak. Oke. Tapi karena suka banget, aku tuh sweet tooth banget, jadi kayak gak apa-apa gak dapet nasi, yang penting dapet kue kuehan gitu, aku udah seneng. Next ya. Nyanyiin lagu yang sekarang ada di kepala. Harusnya aku ya. Nyanyiin lirik lagu yang sekarang ada di kepala. Yang ada di kepala Anda. Gak ada, gue gak ada. Gak ada mau nyanyi. Oke, CV aja deh. Karena CV yang penyanyi, gue tuh dia. Aku mentorin. Oh gitu. Vocal coach aku, yeah. Sasyechi. Enggak, ini pertanyaan buat Sasyechi. Coba nyanyi lirik lagu yang sekarang ada di kepala kamu, Sylvia. Apaan? Lirik lagu yang ada di kepala aku. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Itu aja kan yang ada di kepala. Oh, berarti aku. Aku. Oh, ini yang harusnya kamu. Tim Jordan atau Tim Yeezy? Jordan. Tim Jordan. Yeezy. Swoosh aku, swoosh in. Aku ya berarti ya. Momen terbaik sama mantan yang sama. Cocok. Watch this. Nah, ini kan buat kamu. Oh, buat gue. Momen terbaik sama mantan. Itu ya orangnya. Kalau udah masalah, lu gak pernah dengerin lagi. Ya kalau udah jadi mantan, berarti bukan terbaik. Iya kan? Oh, berarti gak ada momen terbaik sama mantan. Ini gue ya? Iya. Talent tersembunyi yang kamu miliki. Apa ya? Selain menyanyi, mungkin menari, tapi itu lupa sih. Enggak dong, menari gak bisa dong. Aku kayak kayu. Enggak. Aku doang yang ditatar kayak, ayo Siti ya, ayo. Enggak bisa-bisa. Kecuali nari-nari kayak, weee, itu gak bisa. Karena aku dari packaging aku ya, begini. Aku gak ada yang sembunyi. Aku open ke seluruh masyarakat ya, yang ada di seluruh Indonesia. It's me. Oke. Aku gak ada talent yang tersembunyi. Emoji yang sering menggambarkan mood kamu. Hot. Selalu banyak hot. Hati-hati. Dia ini full of love. Iya, full of love banget. Next ya. Apa yang kamu suka dari orang di samping kamu? Secara fisik. Apa yang aku suka dari dia ya, dari Sasha ya. Hidungnya dibagus. Ya, terima kasih ya, semua orang. Kamu orang yang ke 20 juta orang yang bilang hidungnya dibagus. Hidung aku kan kayak numpang aja gitu, kayak oh dia belum dapet hidung, flop gitu. Chill aja gitu. Next. Fashion item yang paling gak bisa dipakai. Kalau bandana itu juga termasuk aksesoris bandana. Bandana. Emang kenapa nggak suka pakai bandana? Soalnya aku nggak bisa pakai poni terus pakai bandana, aneh nggak sih? Iya ya, benar-benar. Ya aneh aja kayak bikin rambut poni. Kayak susah kan. Karakter Disney apa yang menggambarkan diri kamu dan kenapa? Brave.
Karena Brave itu yang mana sih? Yang keriting. Keriting. Karena aku brave. Atau nggak Simba? Kenapa? Pemberani dan memimpin segalanya. Jadi dominan. Brave kali. Nggak mungkin aku Aurora, nggak mungkin. Belle apalagi. Apalagi Snow White, iya aku suka apel, tapi aku nggak Snow White gitu kan. Iya, mungkin karakter-karakter lakinya kali ya. Komentar netizen di IG yang paling kamu ingat. Kok gemukan sih? Tiap itu gue selalu ingin. Tapi itu memotivasi gue. Iya, kamu kan setiap hari gue selalu terus. Iya. Aku sering gitu, nggak apa-apa sih. Iya. Emang gitu. Makeup trend yang paling gak pengen dicoba? Eyeshadow warna-warni. Yang di... itu loh bu, yang di... ini makeup sama gue. Bisa jawab lah. Yang di gradasi-gradasi gitu loh, yang pakai tiga warna terus ditaruh glitter di sini, set di tengah gitu. Tapi kamu pernah coba gak? Enggak mau? Enggak. Kalau di makeupin? Kalau makeup artis terkenal dan termahal? Iya boleh deh. Tapi kayak ya udah buat itu buat si acara itu aja ya. Gitu. Gak bisa. Aku tuh nggak pernah pakai aja dong. Bukan dong bu. Nah, rambutnya tuh keluar udah pakai jilbab. Rambutnya keluar. Ini komentar netizen yang boleh aku ingat. Ya, harusnya itu buat aku berarti. Ini anak anaknya nih, mamahnya di dalam sini. Ini anaknya. Ya. Kalau kamu tidak menjadi diri kamu yang sekarang, kira-kira kamu jadi apa? Ibu rumah tangga. Iya, ibu rumah tangga. Terakhir, last question, cita-cita kamu waktu kecil. Penyanyi gak sih? Enggak penyanyi. Sama utara emang jadi atlet. Bisa. Mohon maaf, atlet apa ya? Apa aja? Aku pengen banget jadi atlet. Tapi kamu ada suka kayaknya... berenang atau apa gitu? Enggak. Berkuda atau apa? Enggak. Kayak gak bisa ya, kayak atlet. Atlet-atlet lari gitu tuh, aku pengen banget. Kan kalau misalkan ngeliat atlet gitu kayak mau tanding tuh kayak ini kan dari gitu. Belakang tuh banyak ya kan kayak anduk mungkin apa sih kayak yang tahu banyak gitu. Kita juga bisa kan kamu walaupun kamu jadi atlet. Iya sih, cuma kayak kan nggak mungkin aku naik ke panggung kalau penyanyi mau anduk mau apa gitu kayak nggak. Oke, sekian gengs question card sampai sudah sekian ya. Yes, nanti ketemu lagi di konten-konten. Subscribe, YouTube-nya, Instagram, dan Facebook ID. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.